H.M. Rohaizat atau nama sebenarnya Syed Muhammad Hamid bin Syed Muhammad Al-Sagaf adalah seorang pelakon, penolong pengarah dan penulis lirik filem Melayu di Studio Jalan Ampas, Singapura. Beliau lahir pada bulan Disember 1926 dan menggunakan nama H.M. Rohaizat sejak melangkah ke dunia perfilman di bawah pengurusan Malay Film Production sejak 7 Januari 1953. Pernah menjadi Presiden Kesatuan Pekerja Malay Film Production, Persama. Mendirikan rumah tangga bersama Siniwati Mariani dan dikurniakan 6 orang anak, beliau meninggal dunia pada usia 35 tahun pada 17 Disember 1961 disebabkan sakit jantung. Macam lagu perjodohan, lagu Mengapakah Riang-Riang. Itu dia memang berilhamkan, dia bertemu saya, dia dapat kahwin dengan saya, nama lagu tu perjodohan. Dan dia menumpahkan rasa, memang dia gembira setelah dia kahwin dengan saya. Mengapakah riang-riang, meresap ke seluruh anggota bila ku di sampingmu. Begitukah nikmatnya bercinta? Menurut Siniwati Mariani, Rohaizat adalah nama yang diterbalikkan daripada nama asal bekas kekasihnya iaitu Zuraidah dan kemudiannya ia dijadikan sebuah lagu. Zuraidah, sambutlah seruan kandang yang lama nian menampung derita. Kepada sang nirwana ku berkata, perpisahan pun jaya langkara. Lirik Zuraidah adalah hasil karya H.M. Rohaizat dan lagu tersebut dicipta dan dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee. Zuraidah yang dimasukkan oleh H.M. Rohaizat itu adalah isterinya sebelum berkahwin dengan Siniwati Mariani pada tahun 1954. Mariani berusaha mencari Zuraidah ataupun penyanyi Mulyani di Jakarta, Indonesia dalam usaha untuk membantu sahabat baiknya H.M. Rohaizat. Saya cari dia pergi Jakarta tu, kebetulan filem saya tunjuk di Jakarta. Itu jam saya kena tunjuk diri di Jakarta. Masa tu filem kita masuk di Jakarta. Jadi saya pergi cari dia, saya dapat cari dia. Saya jumpa dia, bang, kau baliklah, laki kau sayang sangat dengan kau, gini-gini. Saya kawan baik dengan dia, sahabat, saya kata gini-gini. Dia orang tak nak, saya sudah bertunang dengan tentera, kata dia. Bila dia cakap macam tu, saya pun tak sampaikan pada Rohaizat. Saya balik tu, lepas seminggu Rohaizat terima, dia minta surat cerai. Dia mengadulah dengan kawan-kawan kat Jalan Ampas tu, kawinkan dengan saya. Dia sebelum terkahwin, dia memang kalau nak buat lirik, semua saya saya dudukkan dia, baru dia dapat ilham. Macam lagu Apabila Kau Tersenyum, itu dia buat. Habis lagu mini dia, Zuraidah. Saya tak ingat semua, saya ingat sikit-sikit. Maklumlah dia dah 50 tahun tak ada kan. Zuraidah, dengarlah bisikan suci. Bayangkanlah di dalam hati memadu asmara di pohon turi.
H.M. Rohaizat adalah penulis lirik tersohor di Malay Film Production, sebaris dan setanding dengan penulis lirik rakan seangkatannya seperti Jamil Sulong, S. Sudarmaji, S. Kadarisman dan Nordin Arsyad. Beliau juga pernah menyanyikan beberapa buah lagu dalam filem untuk babak nyanyian. Para pelakon atau seniman akan menggunakan suara H.M. Rohaizat. Sebanyak 34 buah lirik lagu yang ditulis oleh H.M. Rohaizat menerusi 22 buah filem sepanjang penglibatannya dalam dunia perfilman.
Mari kita telusuri sambil menghayati sebahagian daripada lirik lagu hasil nukilan H.M. Ruhaizat. Rasanya hati di dalam mengenangkan peristiwa masa yang telah hilang. Bahagia berselisihan sering terjadi walaupun jauh dari nyata dan juga bukti. Namun begitu dia selalu sebut tegak melurus menurut nabur. Andainya dia dapat mengubah tetap ku terima mendirikan mahligai dia. Tapi tak berdaya ku sangka panah hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Jangan dikenal, orang tak ada jangan dikenal. Itulah datang hai membawa bahagia. Makanlah sirene ada dua dan kembali. Sirene putih-putih aja panas sekali. Semuanya aku tidak sudi. Janganlah putus asa, gantinya akan sedia. Itu pun tak guna, hatiku tak rela. Ini sajalah idaman jiwa. Jiwaku turut berdindang ria. Kekalah hendaknya cinta abadi nan tercipta. Yang lama kita memendamnya dengan rasa gelora. Mungkin abadi cinta kita andai kita pandai menjaga berian Tuhan pada kita yang hidup di dunia. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna. Kita ingin mencari bahagia, jauhi segala godaan di dalam dunia.
bersamalah kita menantikan masa hidup berumah tangga dalam suasana riang. Sungguh ria rasa apakala telah tiba perasaan cinta bertempat dalam jiwa kita. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itulah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata indah, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merani sepanjang masa. Berputus asa jangan, mengelupun jangan. Tenangkan hati janji jangan luputkan supaya pisah lama jangan, berjauh pun jangan, supaya tidak jadi beban menyiksa badan. Kasih cinta jika sudah mati, rasanya suka dan duka ada sentiasa. Hai sayang, hai sayang, riang riang lebih banyak dirasa dalam masa bercinta. Hati serasa, jiwa sekata. Oi sayang, oi sayang, walaupun ribuan cobaan datang menggoda, hatiku tetap setia. Lautan yang luas sama terenainya, sebagai bukti menguji ketabahan hati. Kasih cinta jika sudah mensuai, sungguh hebat rasanya suka dan duka ada sentiasa. Oi sayang, hai sayang. Tiap-tiap siang, malam sudahnya. Tiap-tiap cerah, gelap sudahnya.